Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Vicky Ramadan dari Kura Farm Kediri. Teman-teman, hari ini kita agendanya review harga ya. Ini kita sudah pajang, ini bukan untuk adu ketangkasan, bukan untuk kontes, tapi ini dagangan kita kali ini ada beberapa ekor pejantan. Ini di review carry ya, Mas. Woi, kamera mainnya melu omong. Ini yang di review yang mana dulu, Mas? Yang di review yang paket ekonomis, paling ekonomis. Ini, Mas. Paket paling ekonomis di Kura Farm Kediri. Ini berapa ini? Ini harganya 6.500 dua betina satu jantan. Jantannya pakai yang crossle fox itu ya, yang oh, yang besar ini ya, betina. Iya, yang besar terus yang ada coklatnya itu loh. Iya. Untuk betinanya Texlan 2 ekor ini harganya 6.500 sudah free ongkir sejawa, Mas. Jadi sudah free ongkir sewilayah Jawa dan Jawa tok sedeng dan Sumatera kok malah min kok. Ongkirnya mahal. Mahal, Mas. Kalau untuk wilayah Sumatera ongkirnya kisaran 500.000 kemarin tanya. Jadi wis ndak nutut wis. Mending beli domba di wilayah Sumatera. Kalau dikirim dari Jawa nanti takutnya ke terlalu membengkak deh ongkir. Terus ada satu lagi F2 Dorper ini. Oh, ini F2 ini. F2 yang badannya kayak beltek ini, Mas. Ini shooting ya, jelas shooting kan bokongnya loh, Mas, semek. Ini bokongnya semek. Le. Sopo jenenge Regina? Regina. Le. Ini Le, Mas. Kok namanya ini, Regina, Mas? Ini jantan, Mas. Namanya Regina. Duh, F2 ini. Dorper. Badannya lebar. Oh, lebar banget. Semek ya. Sekali kayak beltek loh, Mas, Hasan. Iya. Sudah seperti beltek. Ini tapi harganya murah, Mas. Berapa ini? Kayak beltek ini harganya. Ini harganya 5 juta, Mas. 5 juta. Harga 5 juta usia 3-4 bulan. Sudah free ongkir. Dua dorper sudah free ongkir. Sudah free ongkir. Itu settingan bokongnya itu ben roh pemirsa Kura Farm Kediri. Nah, seperti itu bokongnya. Ini badannya lebar sekali, kalau mau video lengkapnya nanti tak kasih, Dek. WA ya. Perbandingannya beda banget, Mas, ya sama kayak crossfixel ya. Ini pemo lokal, seumpama habis pegang F2 yang ini, Mas, yang lebar sekali kayak gini, terus pegang lokal yang gini, yo, mungkin agak beda lah, Mas, dari segi postur ya, jelas dari segi harga kan juga beda. Ini harganya 5 juta sudah free ongkir sejawa F2 dorpernya. Ada lagi yang cross texel, yang ini harganya 1.600. Yang putih ya? Polos betina, Mas. Yang udah cukuran ini. Rodok cedekno to kamerane iki. Iya, yang udah cukuran ini, Mas, berarti. Yang pojokan ini, Mas. Oh iya. Yang pojokan 1.600, terus yang ini 1.350, Mas. Oh, kalau yang ini jenisnya apa, Mas, ini? Ini lokal, Mas, yang oh, paling lokal sini, ini. Yang ada hitam ya. Ini badannya lebar ya. Eh, saya sendiri nganu, Mas, kok gumpun ada domba kayak gini. Terus ada lagi barisan F1 Dorper, ada 4 ekor ini. Terus yang 3 ekor ini harganya 2.400.000. Yang 3 yang ekor ini. Oh, yang di bawah yang ini 1, ya. 2, 3. Yang duduk-duduk ini sama yang berdiri ini 2.400.000, Mas. Digusak, Mas, raketa, Mas, iki, Mas. Di shooting. Nah. Berarti Rota. Yang kecil-kecil ini harga berapa? 2.400.000, Mas. 2.400.000. F1 Dorper paling ekonomis di Kura Farm Kediri, Mas. F1 Dorper ini yang mumpung restock, monggo teman-teman langsung WA. Yang cari ekonomisan kemarin sekarang ada 3 ekor. Kalau yang besar ini? Yang besar ini harganya 3,5, Mas. 3,5. Ini F1 juga apa? F1 juga, Mas. F1 Dorper juga. Hele. Masih cemple-cemple, Mas. Eh, kaki-kaki ini besar semua, Mas. Ini meskipun kalah ukuran, cuman kalah pakan, Mas, bener ini. Kalau jenisnya juga sama bagus ya. Lihat settingan kaki-kaki ini, Mas. Kaki ini beton-beton, Mas, ya? Beton-beton semua, Mas, kakinya besar-besar. Ya ini ya. Terus ada lagi paket. Paket apa ya? Paket apa ini, Mas? Sido ngarit ya, Mas. Sido ngarit. Ngarit tenanan nih ya. Ya. Satu ekor pejantan F1 Awasi, Mas. F1 Awasi. Besar, Mas, ini, Mas, pejantannya. F1 Awasi.
Kaki-kakinya besar, Mas. Kaki-kakinya loh. Bentar. Loh. Untuk kakinya siapa besar. Aja Mas ini ya? Siap pajak harganya 4.700.000, teman-teman. Ini naik 200 karena ngingon ini ya suwi rodohan. 4.700.000 F1 Awasi. Dikawin dipaket dengan 10 ekor betina campuran ya, ada komposit, ada beberapa ekor yang ekornya gemuk. Untuk nganu lah, memaksimalkan genetik Awasi yang ekornya gemuk, teman-teman. Oh, berarti nyocok nih Mas ya ceritanya. Iya, tapi banyak komposit ini, rata-rata komposit. Ini harga berapa Mas paket breeding yang ini? Harganya 10 ekor betina satu jantan 2.350 Mas. 23.500.000. Sudah free ongkir sejawa. Wes digenepne 23 juta saja wes Mas. Oke, berarti ada potongan lagi ya Mas ini ya. Potongan 500.000, teman-teman. Ini ada satu ekor yang bunting tua. Ini bisa diecer Mas. Oh, bisa diecer. Ini bunting tua. Ini maksudnya apa Mas ini? Komposit apa? Komposit Mas. Komposit ya. Bunting tua. Susunya sudah monyor-monyor. Nah. Harganya 2 juta saja Mas. 2 juta saja yang bunting tua. Bunting khusus tua. Yang bunting tua. Untuk liane variatif mulai 18,5 sampai 3 juta Mas. 18,5 sampai 1.900.000 sus, murah-murah saja. Oke. Terus ini yang mana lagi Mas ini? Terus untuk yang depan itu aja yang ngarep. Yang depan ini carry saja, ini terakhir penutupan ini Mas ya. Penutupan review harga. Saya ada 10 ekor betina Texel dan satu ekor jantan F1 Dorper ini Mas. F1 Dorper. Besar Mas ini? Besar. Usia berapa Mas ini kira-kira? Usianya kurang lebih 8-9 bulanan. 8-9 bulan. Kayak ini besar, kokoh. Badannya lebar Mas ya? Lebar sekali, seperti belabak Mas. Ini harganya ya sama, 4.700.000. 4.700.000, sudah beri ongkir? Iya, untuk F1-nya. Untuk betinanya kalau mau dipaketkan, betina Texel harganya 2 jutaan Mas. 2 jutaan ini. Misal 10 ekor betina, satu jantan, yo berapa yo? 24.700.000. Itu sudah free ongkir Mas? Sudah free ongkir sejawa Mas. Ini berarti ada 10 ekor betina Texelan ini, semua Texelan Mas. Semua Texel, keriting-keriting Mas ini ya? Ya, harga root 2 jutaan, kalau ecer nanti beda Mas. Kalau ecer variatif harganya? Variatif Mas. Ya soalnya kan ada yang besar, ada yang darah, iya. Ada yang masih belum siap kawin, ada yang tapi rata-rata siap kawin Mas ini. Beberapa sudah ya? Ada yang dikawin. Ada yang dikawin. Pejantannya juga ini Mas. Pejantannya pakai F1 Dorper ini Mas. Jadi cetak genetik unggul lah ini, paket iya. Breeding ekonomis dengan modal 24.700.000. Kok kita potong aja Mas ya harganya? Potong jadi 24.500.000, kita potong 200 ya wis. Dipotong 200. Kan banyak-banyak Mas, gue rugi. Kali kayak gini sebenarnya mepet batinnya Mas, yo keluar bro, cuman kan batinnya mepet. Kita untungnya dek perputaran uang. Lebih cepat gitu ya? Iya. Ada juga ini Mas. Bentar-bentar Mas. Nah, yang di sini apa ini? Ini ada babon, ada darah. Nah, yang babon cukuran. Yang mana ini yang babon? Ini yang belum cukuran, belum cukuran ini Mas. Oh, ini babon-babon. Babon semua harga. Jenis apa ini? Campur Mas, ada lokal tapi kebanyakan crossing ini. Kayak gini kan crossing atau bulunya bulu kapas. Ini juga crossing. Crossingan ini ya. Ini Garut. Harganya root ada 4 ekor 18-an Mas, besar-besar barangnya. Ada satu ekor jantan ini, kata cencang Mas. Oh ini jantan Mas. Jemoko ini harga berapa ya Texel ini? Jemoko Texel harganya 2.500.000 ae. Free ongkir. Free ongkir sejawa Jemoko Texel 2.500.000. Coba Mas dipegang sini Mas. Kaki-kaki ini besar kok Mas. Loh.
besar-besar. Kalau Kurawa Farm ini kalau cari calon pejantan pasti tak pilihkan yang tulangannya besar, Mas. Nah ini ada tandonya, Mas. Udah laku, Mas. Udah laku. Ojo. Udah laku ke orang Banten, juragan Banten, Mas. Juragan Banten. Oke. Terus selanjutnya apa lagi, Mas, ini? Lanjutnya kita review pejantan-pejantan. Ini sing tak ngono iki. Pejantan. Siap tempur, Mas, ini ya. Siap tempur ada 1 2 3 4 5 5 ekor pejantan, Mas. Pejantan super rare. Dimulai dari yang ini dulu, Mas. Ini, Mas, ini paling ekonomis harganya dari yang lain-lain. Ini jenis Texel, apa, Mas? Sensor ini Sopas ya, Mas. Sopas ini. Texel Sopas yang telinganya sensor-sensor kayak gini. Telinganya aktif, kaki-kakinya besar. Kalau Sopas itu jarang yang kakinya besar, Mas. Ini pumpung ada yang kakinya besar. Warnanya juga warna favorit, warna panda, Mas. Warnanya unik, Mas, ya? Berarti. Warna unik. Harganya tapi ya unik, Mas. Berapa murah ini harganya? Ini cukup 2.800, Mas. 2.800. Ini ekor yo ngono, ekore apa itu? Tikus. Ekor tikus. Ya kayak gimana sih, Mas, ekor tikus itu? Ekor tikus itu yang ekore kecil gini, Mas. Oh. Ini seperti inilah pokoknya. Kayak ini ya. Ekornya yang kecil, Mas. Terus kita lanjut ke pejantan F1 Dorper. Kok F1 wis pokok Dorper lah, turunan Dorper ini, Mas. Ini turunan Dorper. Karena recordingnya gak ngerti wonge yang jelas dari posturnya sudah bagus sekali, Mas. Nah. Coba, Mas, dipegang, Mas. Seberapa perbandingannya? Ya, pokok seperti inilah perbandingannya. Nah. Posturnya bagus sekali. Harganya 6.500, Mas. 6.500. 6.500 sudah free ongkir. Sudah free ongkir. Masih bisa nego sedikit, tapi nego tipis ini ya, karena milik ya petani saya, terus ini dititip jual, Mas, sebenarnya. Oh, titip jual. Titip jual. Harganya 6.500 dari bokongnya yang semok itu, Mas. Coba disoteng. Semok sekali bokongnya. Bro. Sudah tel dockingan ini. Ini kemarin yang tel docking juga saya, Mas, yang motong ekornya. Lebar banget. Lebar sekali badannya. Ini motong usia berapa, Mas, ekornya? Ekornya tak potong di usia 1 tahun, Mas. Usia 1 tahun. Ini usianya sekarang sudah 1 tahun 7 bulan kalau enggak 8 bulan. Saya lupa ini. Sudah puel berapa? Puel 1 pasang apa berapa, Mas, ini? Cek, tak hati-hati juga, Mas. Nah, kita coba kita lihat. Oh, 1 mau 2, Mas. Ya 1 tahun 8 bulan, Mas. Satu mau dua-dua ini lekas poal, Mas. Baru saja poal dua pasangnya. Masih bisa jumbo lagi, teman-teman. Bajar. Ini ada Texel Cross Merino. Texel Cross Merino. Ada merinonya, teman-teman. Jadi ada percampuran genetik Texel yang tidak mau merino itu lama. Yo, ini ada poal dua pasang, Mas. Poal dua pasang. Harganya sama 6,5, Mas. Sama kayak ini. Jadi masing-masing dua ekor ini berapa ya? 13. 13. Kalau ambil juta. 2 ekor 12,5, Mas, tak korting 500. Di korting 500. Kalau ambil 1 ekor yo ojo kortingan banyak-banyak. Ya tetap ada kortingnya tapi yo ndak banyak, Mas. Karena is menjaga Kurawa Farm ini agar menjadi farm paling apa ya? Pemula friendly lah, karena harganya dapat dinego. Ini ada 1 ekor jantan Texel. Cek ya omong sampai garing, Mas. Kalem-kalem, Mas. Yang ini Texel ini. Texel, Mas, sensor juga. Trotol, Mas, ini ya. Trotol. Trotol. Series. Ada sulfoke, pokoknya jenisnya. Ada genetik sulfoknya juga. Kaki-kaki ini lumayan besar. Nah, seperti ini postur badannya. Bentar, Mas. Oke. Long ya, Mas, ya. Bodinya lumayan long. Simetris lah badannya. Simetris badannya. Harganya murah, Mas, 3.200. 3.200. Sudah hampir siap pajak ini. Belum puel ya, Mas? Puel, Mas. Puel. Lihat tadi. Puel, puel 1. Baru puel. Baru puel, Mas. Baru puel, puel 1. Baru puel. 3.500. 3.200. 3.200 free ongkir. Free ongkir. Nah, terus ada selanjutnya. Yang jumbo, Mas, Texel. Jumbo ini bobot berapa, Mas, kira-kira ya? Ya kira lebih 65 lah, Mas. 65. Jumbo, kaki-kaki besar, hampir sama. Tapi ya kacanya titik lah, tidak banyak. Kulit merah sekali, bokongnya saja merah, Mas. Lah, merah seperti ini. Merah merona bokongnya. Kulit merah. Lebar badannya ya. Badannya lebar, Mas.
Ini teksel sudah siap Pak Cek. Ini kemarin yang di sana Mas, yang babonan 4 ekor itu tadi, semuanya sudah dikawin sama ini Mas. Oh berarti sudah kawinan tadi? Sudah kawinan, ya? Harga 18 itu sudah dikawin sama ini semua. Sudah kawinan nih, ayo. Monggo teman-teman yang cari babon kawinan harga murah. Ini yang paling berancah teman-teman. Ini sudah terbukti kemarin di apa ya, di koloni sama 15 ekor betina, 3 bulan sudah gunting semua betina nih. Termasuk cepet banget Mas ya. Ini cepet Mas, ini sangat berstamina sekali orangnya. Jadi caset-caset tuh. Sangat bergairah ini. Setiap hari cari info birahi. Ini harganya 5 juta Mas. 5 juta sudah free ongkir Mas ya? Sudah free ongkir. Oh. 5 juta. Free ongkir sejawa Mas. Teksel besar. Terus apa maneh ya? Yus, mungkin itu saja sih. Ada satu ekor cempe garut ini. Harganya 850. Ini. Betina ndodok kau anu ne. Yang mana Mas? Yang enggak ada telinga nih. Oh, yang ini. Ya, ya. Nah, ini 850.000. 850.000, teman-teman. Kalau yang lain jangan ditanyakan, itu di atas 3 juta semua. Yang lain ini apa, Mas? F2 apa apa? F2, sih? Ada satu ekor F1 yang sudah laku yang ini. Oh, ini sudah laku F1-nya. Satunya sudah laku. Wes itu saja mungkin, Mas. Oh, ini belum. Ini Mas Pogung limang kok lali aku. Oh, belum Mas ini. Ini sopas juga sopas sama sopas yang tadi Mas. Sopas jantan ini. Ini jantan-jantan harganya 2.200.000. 2.200.000. Free ongkir sejawa teman-teman. Free ongkir jantan-jantan. Sudah mulus ini kemarin kan ribet-ribet. Enggak roh posturnya bagus sih enggak piye kulitnya kayak piye kan sudah tahu atau sudah setelah tak potong kulitnya merah sekali ternyata. Harganya 2.200.000 per ekor teman-teman. Ini tuh bakalan kurban yuk masuk Mas, karena yuk mungkin 8 bulan lagi kan sudah kurban loh. Jadi bisa untuk spek potong ya? Iya, spek potong bisa. Untuk spek pejantan pun juga bagus. Peranakan dari sopas itu rata-rata bagus Mas soalnya. Oh iya. Meskipun badannya agak tipis. Yes, mungkin itu saja sih untuk hari ini review harga kali ini. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada yang ingin dipesan langsung WA ke saya 085234187424. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.